kalian siap untuk petualangan keren dan tegas luar biasa? Lalu tetap di sini bersama kami di Multido Food. Apa itu? Ayo kita ambil cepat. Mari kita lihat. Wow, aku dapat yang panas. Dan aku yang dingin. Dan aku tidak punya apa-apa. Baiklah, biarkan aku membukanya untuk kalian. Ya, seperti yang diduga, itu kosong. Mari kita lihat apa yang aku punya. Oh, ini mie Pororo. Tapi dia dingin. Sekarang aku. Wow, mie panas. Ah, kerennya. Aku tidak sabar untuk mulai makan. Aduh, panasnya. Lidahku rasanya seperti terbakar. Oh, tidak. Sekarang sesuatu akan terjadi. Oh, aku tahu bagaimana menghadapinya. Kipas mini ini akan datang untuk menyelamatkan. Sekarang kita akan mendinginkan mie ke suhu yang nyaman. Wow, itu ide yang cerdas, Emma. Ups. Hei, apa yang terjadi? Ah, itu mie. Maaf, Susi. Aku tidak sengaja. Baiklah, sekarang mie-ku bisa dimakan. Oh ya, ini sangat lezat. Oh, andai saja aku bisa nyobain sedikit. Nah, semuanya. Aku selesai. Ayo, Zack. Sekarang giliranmu. Oh, bagaimana ini? Oh, mie-nya nempel ke garpu. Baiklah, mari kita coba. Ini nggak enak. Zack, apa kamu mau saran? Tambahkan sesuatu yang panas ke mie-nya. Perhatikan dan pelajari. Makasih, Susi. Tapi apa kamu yakin itu akan berhasil? Iya, ya. Okay. Baiklah, mari kita coba. Oh, tidak. Ini sangat panas. Oh, sepertinya aku berlebihan. Apa hanya ini yang tersisa dari mie-ku? Ini mengerikan. Aku harus memakannya. Nah, sial. Semuanya sangat pahit. Dan sekarang lidahku jadi hitam. Jadi gimana? Ayo buka kartunya. Punya yang panas. Wow. Aku tidak punya apa-apa. Dan milikku dingin. Ini es krim. Dia harus dimakan dengan dingin. Oh, astaga. Lihat saja itu. Tampilan es krim ini sangat enak. Kalian tidak beruntung. Nah, sekarang mari kita mulai. Wow. Aku tidak sabar mencobanya. Wah, enaknya. Ups, sepertinya aku terjebak. Zack, cepat bantu aku. Ayo, aku akan menarikmu. Emma, apa kamu baik-baik saja? Kemana es krimnya pergi? Aku tidak sengaja. Kepalaku. Semuanya sangat sakit. Nah, baiklah. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Itu sesuatu yang sangat aneh. Es krim panas? Sepertinya aku punya ide. Aku akan pakai tongkat ini. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Sedotannya meleleh. Wow. Sepertinya aku punya sesuatu. Nah, ini dia. Aku punya besi ini. Silakan, Susi. Wah, keren. Makasih, Zack. Inilah yang aku butuhkan. Oh, tidak. Aku akan meledak. Itu mimpi buruk. Kemana dia pergi? Aku akan menenangkan diri. Itulah yang aku butuhkan. Semua sudah baik-baik saja. Semuanya sudah normal. Dan aku kembali.
Kami sangat senang untukmu. Nah, guys, ayo kita main gunting batu kertas. Baiklah. Apa? Nah, kalau gitu aku yang menang. Sepertinya ada yang tidak enak di sana. Oh, tidak. Ini mengerikan. Baiklah, mari kita coba. Aku akan muntah sekarang. Jika kamu tahu betapa nggak enaknya itu. Baiklah, saat kalian tersiksa, aku akan membuka berangkasku. Menarik. Ada apa di sana? Wah, itu kelapa. Aduh, itu adalah ide yang buruk. Jadi, mari kita coba yang lain. Ayolah. Aku punya ide. Nah, gimana? Juga tidak berhasil. Quentin, kamu bisa membantuku. Kamu sangat kuat. Maaf, Susie. Aku sangat sibuk di sini. Aku ingin tahu apa itu. Apa sih? Nah, mari kita coba untuk menekan tombolnya. Wow. Ini keren banget. Lagi. Sekali lagi. Aduh, itu sakit. Hei, Quentin. Berikan remote-nya sekarang. Diam sedikit, Quentin. Lily. Aku punya sesuatu untukmu. Nah, keren. Ini mengerikan. Dan sekarang aku bisa melihat ini selamanya. Aku tidak akan bisa makan ini lagi. Apa? Kenapa ada banyak banget? Tadi kan sudah aku makan. Itu ternyata kelakuan Susie. Aku tahu itu. Ayo, berikan aku remote-nya. Tidak! Aduh! Dia menabrak dan jadi dua. Tapi sekarang aku bisa makan kelapaku. Quentin, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini? Aku tidak mengerti apapun. Jadi, inilah kartunya. Hei, santai saja. Wah, lihat apa yang aku dapatkan. Dan aku sangat tidak beruntung. Boleh aku pakai satu tangan aja? Nah, ini dia. Nah, semoga saja dua tangan akan mendapatkan keberuntungan. Tidak. Apa ini? Bawang? Yah, tidak ada yang bisa dilakukan. Mari kita mulai. Sekarang, aku akan membukanya dulu. Nah, semua sudah terlihat. Nah, bagaimana aku akan melakukannya? Kasihan, Austin. Ya, aku akan sampai ke intinya. Austin, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengerti apapun. Ya, itu mengerikan. Bahkan dia lebih tidak enak dari yang aku bayangkan. Baiklah, Bella, makan bawangmu. Aduh. Baiklah, siap-siap. Aku pasti bisa. Aduh. Dia jelek banget. Sepertinya aku akan muntah sekarang. Tidak. Bau bawang itu mengerikan. Lakukan sesuatu, Austin. Kamu serius? Sudah. Akhirnya itu selesai. Nah, Emma, sekarang giliranmu. Baiklah, aku akan mencoba sisi yang lain. Mungkin yang di sini? Sepertinya ada yang salah denganku, guys. Ayo, aku akan membantumu, Emma. Sekarang kita akan melakukan segalanya. Kamu bisa menunggu. Nah, keren. Minuman bawang sudah siap. Jangan lupa sedotannya. Silakan, Emma. Apapun untukmu. Makasih, teman-teman. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Ya. Itu menjijikan. Jus bawang adalah yang paling mengerikan. Ayo cepat habiskan.
Oh, tidak. Sekarang akan ada yang terjadi. Oh, maaf. Oh, itu mengerikan. Ya, aku akan pingsan. Ups, maaf teman-teman. Aku tidak sengaja. Apa kalian menyukai tantangan kami? Jangan lupa dukung channel kami dengan like dan subscribe. Jangan lupa tulis di komentar tantangan apa lagi yang ingin kamu lihat. Sampai jumpa lagi.